Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan. Ini Haji Yadi kan kelihatan. Enggak tampak ya. Dia minta materinya malah enggak ada. Ya, minta materinya tentang i'tizal bin nisa. Lanjutin yang kemarin biar tegas. Ya, mudah-mudahan nanti bisa melihat dari YouTube-nya. Baik. Jadi membahas lebih dalam tentang materi tentang i'tizal fil nisa. I'tizal fil nisa fil mahid. Menjauhi perempuan ketika haid, menjauhi istri ketika haid. Lebih detailnya kami minta dalil-dalilnya biar lebih yakin, lebih mantap. Malah enggak datang. Jadi enggak mantap lagi nih. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghimpun kita di pagi hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surga-Nya nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menyampaikan dakwah Islamiyah, imaniyah, ihsaniyah kepada kita semua sehingga kita mengenal Allah dan kita menyembah Allah. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surga-Nya nanti. Terhadap keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, ditambahkan hidayahnya dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini akan lebih detail saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Ada pembahasan fikih, ini pembahasan tafsir. Sebenarnya fikih juga itu sari-sari dari tafsir. Cuman kalau di tafsirnya ini dia dijelaskan di sini tafsirul Quran bil Quran, Quran bis sunnah, itu tafsir Ibnu Katsir. Sehingga tafsir ini dipakai golongan apapun. Golongan NU make, Muhammadiyah make, Khalafi make, Salafi juga make. Ini tafsirul Quran bil Quran, Quran bis sunnah. Ini semua make. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahiid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahiid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini dilanjutkan satu ayat lagi, ini masih ada hubungannya. Nisaakum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaqun wa basyiril mu'minin. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. TKM nanya, pengurus yayasan nanya tentang haid. Dulu nanya sama Nabi, ini dia nanya sama saya, cuma mau dijawab gak ada. Gak apa-apa, nanti jawabnya lewat YouTube. Oh, haid itu kulhu
huwa adzan, dia kotoran, dia penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ini kalau cuma baca ayatnya kita enggak boleh dekat. Hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita ketika haid. Prakteknya waktu istri haid kita masih dekat ya? Masih kan? Masih ngambilin makanan, masih duduk bareng, boncengan. Kalau boncengan deket gak? Deket. Nah, jadi kalau cuma ngambil ayat ini, wih, gak boleh. Orang Yahudi gitu. Kalau lagi haid jauh, depan, belakang, pindah, beda kamar tidurnya. Jadi ternyata kan prakteknya begitu. Makanya ada penjelasan nanti, nah, penjelasan tafsirnya. Hendaklah kalian jauhi dari wanita waktu dia haid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati istri-istrimu, wanita-wanita itu, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Ada yang baca yatahurna, ada yang baca tatahurna. Ini implikasinya pada hukum. Kalau disebut tatoharna, sampai mereka bersuci. Jangan kamu dekati sampai mereka suci. Sudah berhenti haid, boleh dekati walaupun belum mandi. Tapi kalau tatoharna, mandi dulu baru dekati. Beda gak? Beda. Di sini pakai yathurna. Fa'idha tatoharna, ini baru. Apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah para istrimu, para istrimu di mana sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Tadi sebelum kesini malamnya sudah mandi, itu disukai Allah. Allah senang sama orang yang mandi, mensucikan diri. Kita membaca ayat ini, kita praktek kehidupan, bersuci, cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih, mandi, itu disukai oleh Allah. Allah cinta sama hambanya. Nisa'ukum harthun lakum, perempuan-perempuanmu adalah sawah ladangmu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, dia adalah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah itu tempat bercocok tanam kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, terserah kalian, bagaimanapun kalian datangin para istri. Anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan berjumpa dengan amal kalian. Nah, kita nih pagi ini duduk nih ngaji sholat, nanti akan kita jumpai itu amal kita di hari kiamat. Nanti akan ditunjukin video kehidupan kita, kamu akan ketemu dengan amal kamu itu, ketemu balasannya, ketemu ditunjukkan amalnya. Bahkan kitab nanti ngomong, kamu berbuat begini, 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 di malam ini bangun begini, waktu sendiri begini. Waqad bimuli anfusikum, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'alamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman. Menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir menyebutkan, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Hammad bin Salamah, an Sabit an Anas, annal yahud, bahwasanya orang Yahudi, kanu idza hadatil mar'atu, mereka kalau istrinya haid, minhum lam yu'akiluha, mereka tidak mau makan bersama. Orang Yahudi dulu
biasanya kan jam mau makan bareng. Walam yujami'uha, dan mereka juga tidak mau hidup serumah. Jadi beda rumah. Kalau ada yang mau beda kamar sampai beda rumah, kalau rumahnya dua itu misah lagi haid. Itu orang Yahudi lebay. La yujami'uha fil bait, enggak mau ngumpul satu rumah. Masalah ashabun nabi, maka sahabat nabi nanya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah turunkan, Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul huwa, dan katakanlah dia itu memang penyakit, wa tanzilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan-perempuan ketika haid, wa la taqrabuhunna, jangan kalian mendekati mereka, hatta yadhunna, sampai mereka suci. Fa'idah tatoharna, apabila sudah bersuci, hatta faragha minal alam, sampai selesai ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan, ini penjelasan Nabi. Ketika ditanya turun ayat, Nabi jelasin. Maka ditanyakan, siapa mufasir pertama? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelasin ayat. Apa penjelasan Nabi? Isna'u kulla syai' illa nikah. Kerjakan semuanya terhadap perempuan kecuali nikah. Nikah itu kawin. Kawin itu ya kawin. Kalau kita itu kan nikah itu dalam bahasa kita kan kekawinan gitu. Bahasa Arab nikah itu ya kawin dalam bahasa kita. Bersenggama maksudnya. Kerjakan semua kecuali senggama. Berarti megang boleh enggak? Boleh enggak? Megang boleh, nyium boleh. Menciumi boleh. Kecuali senggama. Itu aja kata Nabi. Illan nikah. Fabalagho dzalikal yahud. Lalu itu sampai kepada orang Yahudi. Faqalu ma yuridu hadzal rajul ayyada min amrina syai'an illa khalafana fi. Ini orang ini maksudnya Nabi Muhammad, tidaklah dia nemuin kita kecuali dia itu berbuat yang beda. Jadi Nabi Muhammad itu jarang nemuin orang Yahudi kecuali berbuat yang beda. Kalau orang Yahudi itu sampai beda rumah, kita nggak sampai begitulah. Kamu kan bisa tidur bareng, silahkan. Yang penting jangan senggama gitu. Tidur doang boleh. Bahkan Nabi itu dalam riwayat itu tidur bareng kena darahnya Aisyah itu. Lalu Nabi pun segera mencucinya dan nggak bilang jijik dan lain sebagainya. Beliau cuci, tidur bareng lagi. Itu yang lebih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesaikan ini. Kan minta biar lebih mantap kalau dibaca ayatnya, hadisnya kan lebih mantap. Tapi sayang yang minta mantap tidak datang. Nanti biar dia nonton videonya dia. Ya, dia senyum-senyum sendiri. Saya pun sedulur. Berarti semalam mungkin lagi itikaf semalam suntuk. Jadi kata Nabi itu Umar pernah mencari Sulaiman di waktu sholat subuh, dia nggak ada. Lalu ditanyakan sama ibunya, dia semalam itu semalam suntuk sholat malam. Demi Allah, sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Makanya gini, kita ini kalau seandainya udah itikaf. Itikaf semalaman, sahur terus tidur, gak ke masjid subuhnya. Yang subuh doang itu lebih baik daripada itikaf semalam suntuk. Ini banyak terjadi ini. Itikaf semalaman, waktu sahur pulang, terus tidur. Subuhnya gak ke masjid. Itu namanya golek uceng kehilangan lek. Cari jarum kehilangan kampak. Subuh lebih utama. Lebih utama daripada itikaf semalam suntuk.
maka i'tikaf silahkan cari, sungguhnya jangan tinggalkan. Itu yang pertama, gak boleh, dia lebih utama. Ini orang tidaklah kita mengerjakan kecuali dia menyelisih, kata orang Yahudi. Faja'a Usaid bin Hudair Abbad bin Bisyr faqala ya Rasulullah innal yahud qalat kada wa kada. Ini kata Usaid dan Abbad, ini orang Yahudi begini-begini. Afala mujami'una, kan Yahudi menjauhi, kalau gitu kita jima' saja itu kita ya Rasul. Kata Usaid ini, lah Usaid sama Abbad sahabat Nabi, ya Rasul, kan orang Yahudi menjauhi, ya sudah kita jima' saja jadi kita lagi haid. Ini lebay juga nih. Jadi di kalangan sahabat ada yang model kayak gitu juga tuh. Nakal juga nih, itu kita jima' aja lah. Fataghayyar wajhu Rasulillah, lalu wajah Nabi langsung berubah. Berubah ini menunjukkan kayak seperti orang marah gitu. Yaudah kalau itu kita jima aja, wajah Nabi berubah. Cuman berubah doang. Hatta dhananna an qad wajada alaihima. Kata mereka perawi ini, melihat roman wajah Nabi berubah tadi, kami menduga beliau sangat marah. Makanya Nabi marah. Wa kharaja, karena melihat kayaknya wajah Nabi marah, lalu keduanya keluar. Fastaqbalat huma hadiah. Keduanya itu lalu menerima hadiah. Min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia terima hadiah, lalu membawa hadiah itu kepada Nabi. Dia pulang, Usaid dan Abbad tadi, lalu mereka berpapasan sama orang yang bawa hadiah. Lalu hadiah itu dikasih Nabi. Apa yang terjadi setelah dikasih Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memanggil keduanya. Fa arsala fi asarihima fasaqahuma. Hei, Usaid, Abbad sini. Nih, ada susu nih. Kalau tadi kan kelihatan marah. Tapi ketika ada susu, ada yang makanan, lalu Nabi pun manggil keduanya. Fa arafa allam yajid alaihima. Maka keduanya itu paham. Oh berarti Rasulullah enggak marah sama kita. Buktinya susunya dikasih kita. Yang ini Nabi itu menjaga hubungan sampai seperti itu gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh. Tadi kelihatan mungkin secara ya sifat refleksnya, tapi setelah itu kan ada hadiah, dia dipanggil itu, dikasih itu susu kepada keduanya yang nanyanya macam-macam tadi. Lalu apakah Nabi tadi menjawab dengan pertanyaan Usaid? Kan belum dijawab tadi, cuman roman wajahnya berubah. Lalu bagaimana jawabannya nanti? Kan belum selesai. Fa'tazilun nisa fil maqit. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ini gampang kan? Gampang ini. Ingatnya ini surat kedua Al-Baqarah ayat 2 2 2. 2 2 2, bukan 2 1 2, itu mau dirosakkan. 2 2 2, ayatnya 2 2 2. Yang dimaksud menjauhi wanita adalah menjauhi farjinya. Menjauhi farjinya doang, bukan semua, bukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuman itunya tuh farjinya doang. Itu aja yang dijauhi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan semua sesuatu, megang, mencium dan lain sebagainya kecuali nikah, bersetubuh yang enggak boleh. Kecuali cuman bersetubuh atau bersenggama, itu yang enggak boleh.
Jadi kalau zahirnya ayat jangan, itu bagus dan lembutnya bahasa Al-Qur'an. Karena itu maka banyak kalangan ulama berpendapat bahwa boleh menggauli istri dalam masa haidnya selain persetubuhan. Jadi menggauli itu sekedar mohon maaf pelonan, itu boleh kecuali setubuh, tidur bareng satu selimut boleh. Bagaimana caranya? Nanti Nabi ngasih tahu. Dan ini dapat dari riwayat bagaimana Nabi memperlakukan istrinya. Itu diantara hikmah Nabi menikahi Aisyah. Aisyah masih hidup ketika Rasulullah sudah wafat. Sahabat nanya tentang urusan rumah tangga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, haddatsana Musa min Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, haddatsana Hammad, Hammad telah bercerita kepada kami, an Ayyub dari Ayyub, an Ikrimah dari Ikrimah. Ikrimah itu anak Abu Jahal, bapaknya musuh Nabi, anaknya temannya Nabi. Jadi itu doa Nabi, doa Nabi, arju ayyukhrijallah min aslamihi may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti yang menyembah Allah. Kalau bapaknya musuhin aku, nyakitin aku, mudah-mudahan anaknya menyembah Allah. Itulah doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ikrimah? An ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza arada minal haid syai'an, kalau Nabi menghendaki sesuatu dari istrinya yang sedang haid, ingin sesuatu dari istrinya yang haid, alqa ala farjiha sauban, maka Nabi terlebih dahulu menutup bagian farjinya dengan kain. Kalau itu diikat nih antara paha sampai pusar, ini diikat. Jadi sini ke bawah boleh main-main, sini ke atas juga boleh. Gak usah dibayangin, lagi puasa gitu. Lalu sih kemarin minta temanya ini sih, bukan salah saya tuh. Mohon maaf nanti kalau nyala ini ustaz puasa bahas gitu. Gak yang minta, itu aja ya. Bukan permintaan saya ini. Sebenarnya saya pengen bahas bahwa puasa aja, tapi minta ya udah, mohon maaf lah gitu. Jangan salahin saya nanti yang nonton video juga, jangan. Wah gak jelas nih. Mancing-mancing. Nanti siang ini jangan tidur bareng ya. Ini buat nanti malam mancing. Mohon maaf yang di bawah umur ya. Yang buat ilmu pengetahuan gak apa-apa. Ini saya bahas di mahasiswa, mahasiswi kemarin. Kalau yang bahas mahasiswi malu-malu dia untuk pakai malu-malu untuk pakai jilbabnya. Kenapa ya? Namanya kan belum balik. Belum tahu alam gaib, belum tahu, gak tahu semua ini. Qala Abu Dawud aidan, Imam Abu Dawud mengatakan pula, haddatsana al-Qa'an Nabi, telah kepada kami As-Sya'bi, haddatsana Abdullah, yakni bin Umar bin Ghanim an Abdurrahman, yakni Ibn Jizan an Ammarah bin Ghurab anna ammah lahu haddatsat, dia punya seorang paman atau bibi, annaha sa'alat Aisyah, dia bibinya itu nanya sama Aisyah, qalat ihdana tahid, dia berkata salah seorang di antara kami ada yang lagi haid, walaisa laha wali zaujiha firasun illa firasun wahid, dia enggak punya kasur kecuali kasurnya cuma satu. Salah seorang dari kami
istrinya haid. Sementara dia enggak punya ranjang, enggak punya kasur kecuali cuma satu. Jadi dulu itu ya hidupnya pas-pasan, satu ranjang berdua. Ini kalau lagi marah enggak susah. Enggak bisa tidur kan. Pada ranjangnya satu ranjang berdua. Udah gitu ini lagi datang bulan ini. Gimana ini ya Aisyah? Wahai istri Rasulullah, ya ummahatul mu'minin, wahai ibunya orang yang beriman. Qalat. Maka dia Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia berkata, "Ahmiruki bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan kabarkan kepadamu apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika lagi istrinya salah satunya di antaranya aku dalam keadaan haid. Ini cerita Aisyah sendiri. Enggak mungkin lah itu Rasulullah itu bohong. Ini sebagai pembelajaran. Yang bahas begini boleh, mau ada yang nanya. Saya pun bahas karena ditanya sama ketua yayasan. Kalau enggak gitu enggak saya bahas detail kayak gini gitu. Dakhala famadha ila masjidihi. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Qala Abu Dawud ta'ni masjid baitiha. Yang dimaksud masjid adalah masjid di rumahnya. Rumahnya Aisyah itu sampai masjid. Kalau sekarang kita masuk ke Masjid Nabawi lalu melewati Raudhah, nah sebelah kiri makam Nabi, itulah kamar Aisyah. Disitulah Nabi masuk waktu itu. Nah, masuk ke kamarnya. Di situ masuk masjid baitiha, maksudnya rumahnya Aisyah. Karena hari itu lagi giliran Aisyah. Wa man sarafa hatta ghalabatni aini wa auja'ahul marad. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau keluar ke musolanya, ke masjid yang di situ di kamar Aisyah. Dan ketika itu aku tidak kemana-mana hingga golabat nih, aduh mantuk banget. Walaupun pas gilirannya, tapi Nabi langsung ke musola, langsung sholat, zikir. Nah, Aisyah ngantuk, golabat nih, aduh ngantuk banget nih, aini. Kayak ngantuknya yang ikut nih, ada yang itikaf, ada yang ngantuk. Tuh sana ngantuk atau khusyuk. Wah ngantuk banget nih. Wajahul barat, kedinginan. Kedinginan. Jadi sangat dingin. Di Arab itu kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Kalau kita ini pas, enggak begitu panas, enggak begitu dingin. Kalau di sana lagi dingin saat itu, kata Aisyah. Aku pun merasa ngantuk. Dan kulihat saat itu Nabi kedinginan. Rupanya Nabi merasa kedinginan. Wa ja'ahul barat. Wa qala idni minni. Hei Aisyah, idni minni. Ayo mendekat padaku. Deketin aku. Dingin. Jangan dibayangin. Coba dipahamin aja. Ayo mendekat padaku. Dingin nih. Apa kata Aisyah? Aku menjawab, fakultu inni haid, ya Rasul, aku lagi haid. Ini kalau ada istri dipanggil suaminya lagi haid, nah contohnya kayak Aisyah ini dipanggil Rasulullah lagi haid, aku lagi haid. Apa kata Nabi? Faqala iksifi anfahidaiki, iksifi anfahidaiki, bukalah kedua pahamu. Nabi bilang, bukalah kedua pahamu. Fakasaftu fahidi, maka aku buka pahaku. Jadi buka. Fawadu'a khaddahu wa sadrahu ala fahidi.
Lalu beliau meletakkan pipinya dan dadanya di atas kedua pahaku. Lagi haid, Nabi kedinginan. Dan saat itu Rasulullah meletakkan pipinya, dadanya di pahaku. Ini menunjukkan kebolehan kalau sekedar menggali dada. Yang enggak boleh cuma lagi farji aja. Ini Nabi kondisinya habis sholat, berarti ibadah di musholanya dikir. Idin ini, ayo deket aku lagi haid ya Rasul. Bukalah paha. Dekatlah kepadaku. Lalu beliau menempelkan khaddahu wa sadrahu, pipinya dan dadanya ala fahidi, di pahaku. Wa hanaitu alaihi hatta dafi'a wa nama Rasulullah, hingga dia merasa hangat dan tidur di pangkuan Nabi. Jadi begitu romantisnya keluarga Nabi. Tapi ingat, ini ada hubungan dengan yang tadi. Tutuplah bagian itu, tutup dulu gitu. Karena ada kan banyak lain, gak boleh dipanggil, dibuka-buka doang. Buka dan tutup bagian itu. Saya bilang ikat nih, bagian sini sampai sini. Boleh tidur bareng. Bahkan Nabi habis sholat malam langsung kedinginan, beliau pun letakkan pipinya, dadanya kepada Aisyah. Tenang, nyaman. Ini gak bisa dirasakan kecuali yang sudah nikah. Mohon maaf yang belum nikah ya. Yang sudah nikah baru. Nabi itu romantis sama istrinya, sama Aisyah, sama Khadijah. Kita ingat ketika beliau menerima wahyu pertama, beliau gemeteran takut sama Jibril. Zammiluni, selimuti aku ya Khadijah. Khadijah di paha kiri masih gemeter, paha kanan gemeter, paha kiri juga gemeter. Lalu diselimuti sama Khadijah. Saya enggak tahu persis apakah itu selimut kain, apa lalu Khadijah itu menyelimuti dengan badannya. Tapi yang jelas setelah itu Rasulullah pun dari tenang, tenteram. Nah, kalau bapak terbopong-bopong, kehujanan, punya masalah, selimutin istri itu tenang. Kayak enggak punya masalah, dunia seperti milik kita berdua. Itu maka disebutkan garwo sigaraning nyowo, separuh jiwa. Ini dari banyak lain, langsung saja ini, enggak pakai Arabnya. Abu Ja'far Ibn Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibn Bashar, kemudian menceritakan kepada kami Abdul Wahab, menceritakan kepada kami Ayub dari catatan Abu Qilabah, menceritakan hadis berikut bahwa Masruk memacu untanya menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Disebut di sini Siti Aisyah. Itu sebenarnya singkatan Sayyidati Aisyah. Kalau laki-laki Sayyid Sidi kita menyebutnya. Kalau perempuan Sayyidati kita menyebutnya Siti Aisyah. Kita kan katanya singkat-singkat gitu. Sayyidi dibaca Sidi, Sayyidati dibaca Siti, Muhammad Mehmet Mamat. Itu dari kata Muhammad juga itu. Abdurrahman Doraemon. Itu disingkat-singkat begitu tuh. Orang salah sekarang Musa, Moses, Ibrahim, Abraham, Daud, David. Sayyidati Siti. Lalu dia berkata, semua keselamatan terlimpah, assalamualaikum, assalamualaikum Nabi wa ala ali, kepada Nabi dan pada keluarganya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, selamat datang. Mereka memberikan izin kepadanya untuk menemui Siti Aisyah. Lalu Masruk masuk dan bertanya, sesungguhnya aku hendak menanyakan kepadamu tentang masalah, tapi aku malu, wahai Bunda Aisyah. Ini aku mau menyampaikan masalah, tapi aku malu. Laki-laki ngomong sama perempuan, malu gak? Istri Nabi lagi. Tapi bagaimana ini harus disampaikan soal agama? Maka Siti Aisyah menjawab, sesungguhnya aku ini ibumu, kamu itu anakku. Nabi, bapaknya orang yang beriman.
istri Nabi, ibunya orang yang beriman disebut Ummahatul Mukminin. Aku ini ibumu, ngapain kamu malu-malu? Berkata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Masrukh, apa yang boleh dilakukan laki-laki kepada istrinya ketika haid? Siti Aisyah menjawab, semuanya, segala sesuatu boleh, kecuali setubuh, kecuali senggama, itu aja. Yang lain semua boleh, mau mencium, mau meraba, mau meluk, boleh, kecuali setubuh. Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Humaid bin Mus'ab. Jadi riwayatnya banyak, dari Yazid bin Zurarah, dari Uyainah bin Abdurrahman bin Jusyan, dari Marwan al-Asfar, dan terusnya dari Masrukh. Aku bertanya kepada Siti Aisyah, apakah yang dihalalkan bagi laki-laki? Tadi kan apa yang dibolehkan, khilafat yang lain. Apa yang dihalalkan bagi laki-laki terhadap istrinya ketika dia lagi haid? Maka Siti Aisyah menjawab, kullu syai', semuanya itu boleh, illa nikah, kecuali nikah. Isna' kullu syai', lakukan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali setubuh. Pendapat yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Ikrimah. Banyak sahabat, banyak juga, ini kan Ibnu Abbas ini sahabat tabi'in. Ini sahabat semua ini, Abbas, Mujahid, Hasan, Ikrimah. Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Abu Quraib, dari Maimun Ibnu Mihran, dari Sayyidati Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah mengatakan padanya, kamu boleh melakukan sesuatu kepada istrimu pada bagian di atas kain sarungnya. Menurut kami, seseorang suami boleh tidur bersama istrinya yang sedang haid, boleh pula makan bersama tanpa ada perselisihan. Dalam hal ini enggak ada khilaf. Ini ijma jumhur ulama, boleh tidur bareng. Nah, jadi Pak Ketua Yayasan yang nanya kemarin yang masih kurang yakin, ini hadisnya banyak mutawatir. Jadi enggak ada khilaf. Justru yang melarang-larang itu satu, karena enggak tahu ilmunya. Atau mungkin begini, terlalu hati-hati. Nah, khawatir nanti enggak bisa nahan diri. Ini bisa jadi juga. Jadi dilarang dari awal. Tapi kalau aslinya boleh. Aslinya boleh. Karena Rasulullah SAW ya'muruni, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW menyuruh aku, wa adsilu ra'sahu wa ana haid. Rasulullah memerintahkan aku agar mencuci kepalanya. Rasulullah itu sempat rambutnya panjang juga. Nah, biasa kayak dikerintak gitu. Nabi dia nyuruh aku mencuci kepalanya di jalan jauh berdebu. Dicuci, suruh cuci kepalanya. Wa ana haid, aku lagi haid. Jadi kita bayangin bagaimana di pangkuan Aisyah lalu dicuci tuh rambutnya itu. Yattaqi'u fi hijri wa ana haid. Dia nyandar di pangkuanku sedang aku haid. Ini yang kemarin tanyakan itu. Nabi bahkan mau sambil baca Quran nyandar sama Aisyah padahal lagi haid. Nabi itu dzikir karena putus. Artinya dalam kondisi itu juga dalam kondisi dzikir. Nyandar di pangkuan lagi haid bermanja-manja sama Aisyah. Fayaqra' al-Qur'an. Lalu Nabi pun membaca Al-Qur'an. Istrinya haid, tiduran gini, di pangkuannya, ini paha Aisyah itu. Ambil baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi bagaimana itu? Bayangin aja itu. Jadi ini yang saya sampaikan kemarin itu kan minta dibacakan hadisnya. Dia enggak datang. Ya, mohon maaf nih gitu. Tapi nyata itu gitu. Nyata. Praktekin aja. Ya kalau kita enggak tahu yang panjang-panjang dia kulhu aja gitu. Bacain kulhu gitu. Artinya itu enggak menghalangi seseorang untuk tadi
bermesraan manjaan. Yang penting jangan setubuh aja. Sambil dikerembak, sambil baca Quran, makana Muhammadun abadin mirri. Semua itu kan memang dikir. Nah, Quran bagian dari dikir. Meletakkan kepalanya di paha Aisyah. Wa ana haid, saya lagi haid. Wa yaqra al-Quran. Jadi nyandar di pangkuanku, kemudian dalam keadaan haid sambil baca Quran. Di dalam kitab yang sahih dari hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Kuntu at'arraqul 'araq wa ana haid." Aku pernah makan daging yang ada tulangnya, aku lagi haid. Fa'utihi nabi, lalu ku berikan itu kepada Nabi SAW. Fayadu famahu fil maudi'il ladhi wada'tu fammi fihi. Ini yang kata yang paling. Nabi meletakkan mulutnya di tempat bekas gigitanku, di mana bibirku menyentuh daging itu. Jadi kalau dagingnya begini dikasihkan itu, yang sebelah sana udah keruak, di sini masih utuh. Nabi puter. Nah, yang keruak tadi digigit Nabi lagi. Gak ngambil bagian lain. Padahal Aisyah lagi haid. Romantis Nabi. Makan daging berdua, digigit bareng-bareng. Kalau kita kan jarang-jarang. Halo? Jarang-jarang kan? Pengantin baru doang, suap-suapannya sekarang aku ya. Pengantin baru, pelayanan yang maksimal. Pagi-pagi disiapin, mau teh atau kopi, Pak? Kopi, siapin gelasnya, tatakannya, tutupnya. Anak satu tutupnya hilang, anak dua tatakannya hilang, anak tiga gelasnya hilang. Udah ambil sendiri lah. Oh, Nabi mah tetap romantis, beda, beda level lah. Nabi meletakkan tadi mulutnya tadi di tempat bekas gigitanku. Wa asrabu saraba wa unawilu, dan aku minum minuman. Faya doa famau fi maudi ladhi kuntu asrabu. Nabi pun meminum dari bekas bibirku, minum di gelas itu. Kalau gelas nanti minum segelas itu diminum sama Aisyah, padahal lagi haid ini. Nabi mau minum, diputar dulu gelasnya, bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah, romantis bener nih. Bayani kalah. Buru-buru ya, aku mau cuma minum, ambil gelas yang lain, bekas kamu. Oh, justru bekas itu sumpah. Ini malahan, ini kan bekasnya yang lain apa? Enggak, justru itu bekasnya itu sumpah. Kalau perlu dibikinin teh itu, orang gula kok enggak manis. Udah kasih gula, coba dirinya. Oh iya ternyata, katanya udah manis mas, coba. Oh iya, setelah menyentuh bibir kamu jadi manis. Itu istrinya senangnya kayak apa itu? Bisa nambah lagi tuh. Nambah minumnya, apa nambah istri. Wah, enggak bener. Jadi begitulah Rasulullah meletakkan mulutnya bekas gigitan daging, bekas gigitan Aisyah, meletakkan mulutnya bekas tadi gelas yang memang diminum Aisyah sampai sedekat itu. Dari Abu Daud, hadasana Musaddad, hadasana Yahya, an Jabir bin Subh, sami'tu khilasan al-hajar. Qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syiar wahid wa inni haid. Ni lebih jelas. Aku kata Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berada dalam satu selimut. Nabi itu bermalam dalam satu selimut. Wa ana haid, padahal aku lagi haid. Tamitun. Oh, haidku itu lagi keras-kerasnya.
lah haid lagi deras-derasnya. Nah, itu ditentukan lagi. Bukan haid sudah hampir mampet atau baru enggak, lagi deras-derasnya. Maka wajar kalau sampai suatu saat kain Rasulullah pernah kena, karena saking derasnya. Lagi deras-derasnya itu namanya. Pomisun, haidun, pomisun. Lagi haid deras aku. Fa in asabahu minni syai'un. Ketika tubuhnya terkena darahku, tubuh Nabi, bukan hanya pakaiannya, tubuhnya kena darah Aisyah. Apa yang dilakukan? Ya, tubuhnya ini juga mamanya, kekainnya ya kain, tembus juga tubuhnya juga, itu sama aja gitu. Mamanya, Rasala makanahu lam ya'du. Nabi itu ketika kena darahku tadi karena saking derasnya darah Aisyah, maka beliau mencucinya tanpa melampaui bagian yang lain, cukup dicuci yang kena darahnya. Dicuci, kalau bagian sini bagian sini aja, dicuci. Ini artinya juga menjadi isyarat kalau baju kena darah bagian ujungnya, sini ini baju baru dipakai, bagian sini doang, boleh cuci bagian sini doang. Enggak harus cuci semua. Makanya kalau kena dahak dan lain-lain, ingus, itu boleh pakai ujung sorban. Kenapa? Cuci ujungnya doang. Jangan taruh karpet. Nyucinya susah. Kalau dulu zaman Nabi, nah itu ke kiri. Ke kiri, ke kiri itu ditutup dengan debu. Ada yang ke depan nggak boleh, kamu menghadap Allah. Karena nggak boleh tempat yang baik, ke tempat sebelah kiri. Jadi kalau ada orang di kiri jangan cuci, jangan kiri di debu maksudnya. Nah sekarang itu nggak boleh diperhatikan, kiri karpet karpet juga boleh bagian kiri. Nah atau ambil tisu. Jadi harus disesuaikan. Jangan mentang-mentang hadisnya ke kiri terus ke kiri, enggak. Nah, bisa dicuci bagian ini ujungnya. Wasallam makanau lam yakdu wasallafihi, yang kena darahnya dicuci dan Nabi langsung sholat memakai kain itu. Terakhir udah mau jam 6 dan mau suruh. Haddatsana Sa'id bin Abdul Jabbar, haddatsana Abdul Aziz, yakni Muhammad an Abil Yaman, an Ummi Darrah, an Aisyah. Ini semua dilihat dari Aisyah. Karena memang para sahabat tanyanya sama Aisyah. Kenapa? Karena kan banyak istri Nabi yang lain itu kan banyak yang memang tidak semudah Aisyah. Umurnya sudah ada yang 40, ada yang 50, 58. Kata Aisyah, anna qala, dia berkata, kuntu ida hattu nazartu anil masar alal hasir. Aku ketika haid, aku turun dari kasur ketika malam nakrab Rasulullah. Kami tidak mendekat Rasulullah SAW. Walam natnu minhu hatta nathar. Dan kami tidaklah mendekat kepada Nabi hingga kami suci. Hadis ini dipresentasikan, diinterpretasikan dengan pengertian sebagai tindakan preventif atau hati-hati. Nah, jadi di sini ada riwayat yang lain ini. Kalau tadi yang dekat-dekat yang boleh-boleh, nah yang disuruh menjauh jarak-jarak itu ada juga riwayat ini. Kami kalau lagi haid, kami nggak mau dekat-dekat sama Nabi. Preventif, hati-hati. Jadi jangan cuma ambil yang satu riwayat ini. Kami hati-hati, kami nggak mau dekat sebagai kehati-hatian. Ada orang-orang, mohon maaf, yang modelnya itu tegangan tinggi. Kalau dekat lah nanti jatuh, nggak bener. Kenapa? Kalau tetap nekat menggauli ketika lagi haid, itu kan ada dua pendapat sih. Satu sedekah, satu dinar, atau lagi setengah dinar.
itu juga bisa dipatuhkan. Kalau lagi deras-derasnya satu dinar, kalau udah agak mampet setengah dinar, itu sedekah kiparatnya. Sebenarnya orang lain enggak, itu dosa-dosa aja, tobat titik, ada juga orang demikian. Nabi SAW bila ingin menggauli salah seorang istrinya sedang haid, maka beliau perintahkan minisaihi amaraha fattazara wa hiya haid. Beliau terlebih dahulu memerintahkan padanya untuk memakai kain sarung. Jadi kalau seandainya terpaksa harus mendekat tuh maksimal gitu, pakai kain sarung tutupi. Tapi kalau enggak dari awal dia istilahnya menghindar dan dekat-dekat dulu, itu juga dari riwayatnya. Aisyah dari awal juga menghindar, Nabi yang menyuruh mendekat, baru Aisyah mendekat. Annahu sa'ala Rasulullah SAW ma yahunu li min ra'ati wa hiya haid wa la khawfa fal hijab. Ini gampangnya, apa yang halal bagiku kalau istriku haid. Ada seorang sahabat, ini Abdullah bin Sa'ad al-Ansari nanya, kata Aisyah, ma fawqal hijab, ya di atas kain sarung, di atas kain sarung, lakukan, gak apa-apa. Nih, untuk yang sangat hati-hati ya, ma fawqal hijab wa ta'awquf an dzalika afdal, yang bagi yang atas sarung dan nahan diri dari hal itu lebih utama. Nih, kamu gak usah deketin dulu, kamu pindah, artinya gak usah deket-deket dalam ranjang itu, beda ranjangnya, itu lebih afdol. Ini udah pendapat dari baginda Nabi ketika ada sahabat yang nanya, kok Nabi beda dengan yang dilakukan oleh sahabat? Ya, Nabi itu sangat kuat, Nabi itu sangat bisa nahan diri. Karena beberapa sahabat itu kalau dekat ya bisa nahan diri. Maka itu lebih baik yang model itu tidak usah satu kasur dulu. Udah, itu lebih aman. Bagaimana nanti kalau terjerumus? Ini dari riwayat dari Ibnu Abbas, kalau ada seorang mendatangi istrinya sedang haid, ya tasoddaq bidinarin atau nisfi dinar, hendaklah dia sedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Jadi istilahnya itu kecelakaan, dekat-dekat ditutup-tutup dibuka juga, dia kecelakaan di situ lagi haid, padahal sedekah satu dinar. Itu dinar itu 4 gram emas, 4 gram emas, 1 gram berapa? 800, 1 juta, 4 juta, berarti 2 juta itu kecelakaan sedekahnya 2 juta buat kifaratnya. Kalau ambil yang setengahnya ya kurang lebih itu kifaratnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini untuk ayat berikutnya insya Allah kita bahas nih, yang nisa hukum harsul hukum, satu ayat lagi, tapi ini khusus spesial. Mungkin disini dulu, semoga Allah merahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, mohon maaf, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, matamit taksirana ya arhamar rahimin. Terimalah segala amal ibadah kami, salat kami, siang kami, tilawah kami, talabul ilmi kami. Ya Allah, sempurnakan kekurangan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Innaka samii'ud du'a. Ya Allah, takdirkan semua yang hadir mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan tahun yang akan datang lebih baik buat kami semua, untuk urusan dunia maupun akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.